dimanapun kalian berada. Jadi di video kali ini kita bakalan lagi game Toilet Tower Defense-nya. Dan di sini kita bakal review salah satu unit yang lumayan langka, yaitu Engineer Cameraman, bro. Oke, dia ini mirip-mirip helikopter kameramen atau apa gitu ya. Dia bisa nge-spawn semacam pasukan, bro. Oke, di sini cooldown-nya adalah 20-15. Lihatnya 500-50.000. Dan early DPS-nya sama aja, bro, seperti helikopter ya. Cuman pembedanya adalah di early health-nya. Beda sekitar 35.000 ya. Kalau nggak salah yang helikopter itu adalah cuma 15.000. Oke, kita lihat sope apa. Kita langsung saja mulai ke gamenya. Let's go. Oke, bro, kita udah masuk ke gamenya. Dan di sini kita milihnya map Palm Paradise ya. Oke. Dan seperti biasa kita bakal main di mode Nightmare. Tenang, ada Sinister, bro. Ini unit mirip-mirip helikopter ya, nggak jauh beda, bro. Cuman beda di health-nya doang sama cooldown-nya, cuy. Oke, kita spawn dulu di sebelah sini. Sebenarnya ini unit tuh kalau aja eksisnya bukan 20.000, ini tradingannya nggak bakal mahal sih. Karena dari fungsinya pun, kalian tahu lah, bro, ini unit beban, coy. Asli mirip-mirip helikopter dia tuh. Mungkin kalau hard mode masih oke lah ya, tapi kalau nightmare mode itu nggak bakal bisa, bro. Engineer tuh harus gue katakan ini unit beban, coy. Oke, dikit lagi. Sip. Oke, santai, kita spawn dulu seperti biasa. Dan seperti biasa sini kita selalu spawn di awal-awal, yaitu Green Laser Cameraman. Oke. Sip, oke, kita spawn santai lagi, bro. Dan seperti biasa santai lagi yang kita spawn. Dan kita upgrade satu kali, yo. Green Laser bisa, yo. Oke, duit kita udah 200. Dan kita upgrade santainya dulu. Sip. Satu Green Laser masih cukup. Tenang, masih aman. Oke, kita upgrade Santa. Oke, kita spawn lagi si Green Lasernya di sebelah sini mungkin. Sebelah sini kah? Oke, kita spawn 2 biji Green Laser. Waduh, kena stun dia, bro. Masih bisa kah? Oke, masih aman, masih aman, coy. Oke, seperti biasa santa-santa dulu, bro, biar duit kita makin kenceng ya. Gak usah buru-buru buat nge-spawn unit yang lain. Ayo, ayo, duit. Auto skipnya, let's go. Oke, duit, mana sih? Oh, ini duit. Sip, lagi, kita upgrade lagi, coy. Oke, mulai keteteran ya. Sudah mulai keteteran. Dan nanti kita fokus ke santa-santa dulu sampai full upgrade 1000 ya. Atau sekitar extra income-nya 500, bro. Baru kita spawn Sinister. Dan habis itu baru kita spawn si Engineer ya, bro. Sip. Oke, mungkin gue bakal spawn satu Engineer kali ya. Tapi duit kita belum 200, bro. Tenang. Duit kita belum 200. Oke, dikit lagi 150. Kita spawn di sebelah sini. Sip. Oke, ini dia penampakannya, bro, untuk Engineer Cameraman ya. Unitnya lumayan keren juga ya. Di sini gue nggak tahu nih tangannya apa. Buat kalian yang tahu silahkan komentar ke bawah, bro. Dan dia nge-spawn yang namanya kamera recover ya. Oh, rover, kamera rover, coy. Kamera rover, bro. Lihat ini dia penampakannya, coy. Darah dia 500 kali tabrak. Nice. Sip, oke, kita spawn dulu si Sinister ya, bro. Aduh, hampir aja, cuy. Oke, seperti biasa santai-santai dulu. Hampir, coy, tadi ada yang kelewat. Oke, biarkan, coy, tenang. Map Palm Paradise mah santai aja, coy. Gak usah buru-buru. Sip, oke, kita upgrade dulu mungkin Sinisternya ya, biar kuat nahan mereka, cuy. Kita main santai aja dulu. Masih ketalangan kah damage-nya? Masih ketalangan, bro. Sip, oke. Duitnya tolong, ayo auto skip. Oke, kita upgrade sekali. Nice. Dan kita upgrade santanya lagi sampai full ya. Sampai full upgrade, yaitu 2 biji aja, bro. Udah cukup. Atau enggak kita fullin aja deh.
tanggung soalnya. Oke, santai ya, udah kita upgrade. Sip. Nice, bisakah dia nalangin? Kayaknya bisa deh. Oke, kita mungkin spawn yang namanya kamera repair drone ya. Oke, duit kita udah 3000. Kita seperti biasa santai-santai dulu coy, main santai. Atau enggak kita spawn lagi, bro? Si siapa namanya? Engineer kameramennya coy. Kita spawn lagi, let's go. Kita spawn, sip, kita spawn lagi 2 3 bisa kah lebih dari 4? Oke, dia limitnya 4. Mirip-mirip green laser, bro. Mirip-mirip green laser ya, dia maxnya 4. Sip, oke, aduh, gak bisa ih. Masih belum bisa, bro. Masih belum bisa, bro. Sip, oke, oke. Nice, yo, satu lagi yo, satu lagi yo. Duitnya, duit, tenang, bro. Map ini mah santai aja coy, nggak usah buru-buru. Wih, banyak banget bro, lihat, ditabrak-tabrakin coy. Buat awal-awal sih si engineer ini lumayan oke juga ya buat awal-awal. Cuman nggak tahu bro, kalau untuk web ke atas itu kan darahnya jutaan ya. Kayaknya nggak cocok deh kalau untuk web selanjutnya. Oke, masih aman bro, masih ketalangan. Bahaya nih bro. Kita harus upgrade nih si sinisternya cuy. Kita harus upgrade sinisternya ya. Udah bahaya bro, udah bahaya. Sip, kita upgrade sekali sinisternya. Oke, masih aman, masih aman. Ini nih yang bahaya nih bro, apa namanya? Yang airplane, airplane cuy. Darahnya 60.000 bro. Oke, masih bisa kak. Oke, aman, 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 aman. Sip, oke, kita spawn lagi sinister kameramennya. Aduh, aduh. Sinister TV Man, kameramen lagi. Aduh, beda unit, kocak kameramen mah. Oke, kita spawn lagi si speaker repair drone-nya. Bukan spawn bro, tapi di upgrade dulu speaker repair drone-nya. Sip, masih aman. Oke, mungkin kita bakal upgrade keuangannya dulu bro, biar lebih enak gitu keuangannya. Oke, kita upgrade sekali saja si sinisternya. Sip, udah aman ya, udah mulai aman ya. Udah mulai aman bro. Abis ini kita full upgrade-in dia bro. Kita full upgrade-in. Ayo bisa. Bisa coy, tenang. Tenang. Bisa. Darahnya 80.000, bisa kah? Semoga bisa, semoga bisa. Please, please, bisa please. Oke, masih bisa bro, masih bisa. Oke, let's go. Ketalangan kah? Aman banget ya, map ini enak juga bro. Palem Paradise ini nyantai cuy. Bener-bener santai banget map Palem Paradise-nya. Oke, mungkin kita bakal upgrade salah satunya yaitu ke level 2. Bukan salah satu, tapi empat-empatnya ke level 2 bro. Kita lihat apa yang dia spawn untuk level 2-nya bro. Oke, ini dia bro untuk spawning level 2-nya yaitu small camera toilet ya. Small camera toilet. Skibidi toilet versus cameraman toilet bro. Lihat darah dia adalah 1000 ya, lumayan coy. Kalau aja dia cooldown-nya di bawah 10 detik kayaknya OP banget ini unit ya. Oke, kita upgrade dulu si sinisternya biar aman bro. Tujuannya sip, sinister. Oke, mungkin gue bakal spawn sinister lagi di sebelah sini mungkin. Sip, kita upgrade. Kita bakal spawn 4 sinister kameramen. Sip, oke. Drone-nya mungkin gue spawn satu lagi di sebelah sini biar nggak keteteran bro. Oke, masih aman ya. Masih aman coy, masih aman coy. Siap, masih aman, nyaman bro. Drone-nya mungkin kita upgrade sampai segini aja buat ngurangin cooldown. Oke, ini kita upgrade. Ini juga enggak, jangan, jangan dulu. Oke, masih aman kah? Roket toilet, UFO. Wow, masih aman. Wah, ini perlu kita upgrade. Ini perlu kita upgrade coy, buat keamanan coy. Oke, 12.000. Kita belum bisa fokus ke engineer ya, karena belum ketalangan damage-nya coy. Makin berat, makin berat. Oke, sekarang baru bisa kita upgrade engineer ya. Bisa. Satu. Oke, ini untuk level 3-nya masih sama bro, nggak ada perubahan. Dan paling untuk spawner-nya, cooldown-nya nambah bro 5 detik. Tapi damage-nya, ally health-nya, bukan damage coy, nambah 5000 atau nambah sekitar 4000-an ya. Oke, masih kamera toilet cuy, cuman ukuran jauh lebih besar dan darahnya 5000 ya. Jauh lebih besar juga darahnya bro, bukan cuman ukurannya doang. Sekali spawn 4 biji dalam 20 detik cuy.
agak lama ya, harusnya di 10 detikan gitu. Kayaknya OP bro kalau di segitu cooldownnya. Oke, kita upgrade lagi sinisternya, let's go. Kita fokusin semuanya bro. Oke, kita upgrade juga ini. Sip, buset, ini bro. Apaan bro? Woi, kocak, buset. Apa coba tadi bro, bro skip di toiletnya agak sus ey. Tapi gak apa-apa. Oke, kita upgrade juga si engineer-nya level 4 dan level 4. Kita lihat dia nge-spawn apa coy. Oke, masih aman ya, sejauh ini masih aman bro. Web 30. Kamera toilet lagi, tapi dengan darah yang sedikit berbeda, yaitu 10.000 bro. Ya masih belum level max ya BTW. Untuk level 4 ini apakah selanjutnya adalah level max? Gue gak tahu. Let's go. Kita upgrade dulu sinisternya. Nice. Udah aman sinister. Sip, kita upgrade lagi bro sinister. Jangan lupa. Lumayan mahal juga ya untuk engineer ini. Enggak sih, kalau mahal mah enggak bro. Kita nge-spawnnya 4 soalnya. Enggak mahal sih, enggak mahal, enggak mahal. Oke, kita upgrade sinister biar aman aja. Sip, tabrak-tabrakin tuh sama engineer tuh. Oke, duitnya udah ada kah? Sip, kita upgrade ke level 5. Dia nambah sekitar 10.000. Serius? Nambah darahnya 10.000 bro, jadi 20.000 bro early healthnya. Dan kita lihat apa yang dia spawn. Masih kamera toilet, tapi dengan darah 20.000 coy. Masih sama ya untuk level 5 nya coy. Masih sama, cuman beda di darah doang. Dan untuk penampakan engineer nya masih sama sih, gak ada perubahan dari level 1 ke level 5. Oke, selanjutnya adalah gue tahu nih, ini level terakhir bro. Karena kalian lihat bro, early healthnya itu nambah 30.000 dan early DPS nya nambah 2.000. Berarti ini upgradean terakhir ya. Oke, mungkin gue bakal fokus ke sinister lagi. Satu, oke, belum bisa di upgrade. Dan kita lihat engineer apakah bener abis ini full upgrade. Bener bro, full upgrade coy. Let's go. Oke, kita lihat apa yang dia spawn. Luarin tank kah? What? Namanya apa nih? Elektromagnetik Parasite Disabling Tank. Namanya lumayan ribet juga ya. Tapi gila bro, dala. Ini ya bro, darah tanknya 50.000, LI DPS nya 2.000. Harusnya ditambahin ke ya kan. Ini unit mahal loh tradingannya. Aduh bener-bener. Lumayan bro, dia ngeluarin tank dan early health nya tentunya 50.000. Lihat coy, Skibidi toilet melawan Skibidi kamera toilet ya. Let's go, kita fokus lagi ke yang namanya sinister. Sip, sinister kita full upgrade-in minimal 3 biji ya buat keamanan coy. Ya DPS kita soalnya. Ayo, duit, full upgrade. Buat keamanan saja. Sip, kita upgrade dulu lah kamera repair drone biar aman bro. Oke, 1.000 lagi. Sip, sinisternya udah full upgrade. Gue spawn 2 ya di sini repair drone-nya biar aman. Lihat bro, para pasukan tank engineer ya. Ini buat keren-kerenan doang sih sebenarnya ya ini unit. Soalnya apa bro, kalau udah nyampe wave 40 itu darahnya udah mulai jutaan coy. Mustahil banget kita ngandelin yang namanya engineer ya. Soalnya dia cooldownnya 20 detik, yang artinya dalam 1 menit itu, ini kan ada 4 unit ya, 1 menit berarti 12 unit doang yang bisa di spawn. Atau sekitar berapa tuh darahnya, 150.000, 50.000 dikali 12, 700.000-an coy, 700.000-an damage ya dalam 1 menit ya. Jadi mustahil banget bro kalau mau ngalahin semua bos yang ada sini. Lihat darahnya berapa coy, 900 kah, 9 juta kah ini, 10 juta kah ini, oh enggak, 1 juta coy. Jadi mustahil banget ya kalau kita cuma ngandelin engineer bro. Oke, kita upgrade dulu sinisternya, let's go. Kita masih aman nyaman bro, masih aman nyaman. Sip, dikit lagi full upgrade sinisternya. Kurang lebih itu dia ya untuk engineer kameramennya bro. Dia bisa nge-spawn pasukan-pasukan kameramen ya.
Dan untuk level terakhirnya yaitu tank ya. Untuk level terakhirnya dia nge-spawn tank cuy. Jadi dia tuh bisa nge-spawn skibidi, bukan skibidi cuy, kamera toilet ya, kamera toilet untuk level awal sampai level beberapa gitu. Dan untuk level terakhir dia nge-spawn semacam tank bro. Lihat full pasukan bro, lihat bro, banyak banget, gila. Let's go, kita serang para skibidi toilet. Maju, pake maju, maju. Dia juga ada signalizernya bro, damage-nya kalau nggak salah 2000 doang ya. Lihat cuy, kita abrak kah? Oke, belum ada yang bisa nabrak karena masih ada sinister ya. Sambit, sambit, oke, ketabrak satu bro, tewas satu tanknya. Oke, masih ada cuy tanknya, let's go. Lihat cuy, buat keren-kerenan doang sih sebenarnya ini bro. Ini unit engineer tuh. Oke, mungkin kita bakal upgrade sinister lagi. Sip. Ya sayangnya nggak bisa lagi ya, cukup cuman 4 doang bro ngesponnya. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi bro, cuman 4 doang. Gua harap sih bisa lebih ya, biar enak gitu di spam ini bro, tank bro. Bisa nge-carry nggak ya kira-kira? Silahkan komentar di bawah bro. Kira-kira kalau misalkan kita spawn 15 engineer itu bisa nge-carry nggak ya? Misalkan gak di limit. Gue nggak tahu juga sih. Oke, nggak kerasa bro, udah wave 49 ya. Oke, let's go, let's go. Ini dia bro, kita up full upgrade-in lagi. Oke, sinisternya sudah full upgrade ya. Oke, mungkin gue bakal upgrade green laser aja. Sip. Oke, ini dia wave 50-nya ya. Cuman tetap aja bro, ini unit mungkin buat keren-kerenan doang bro, atau buat pamer ke temen kalian ya, kalau kalian punya unit langka bro. Karena apa? Engineer itu eksisnya cuman 20.000 bro. Lihat coy, ini gue juga nyarinya susah banget asli bro. Kalau kalian mau tanya ini gue nuker apa, gue nuker sama 3 All Godly ya, biar cepet aja gitu. Soalnya gue pernah nawarin 2 All Godly tambah SSTV 2 ditambah shield ditambah lagi James, itu pada nggak mau. Jadi ya udahlah, 3 All Godly aja cuy. Oke, ini dia udah nyampe bos terakhir dan kita berhasil melesaikan Modern Nightmare di 17 menit ya. Oke bro, menurut kalian gimana untuk unit engineer kameramen ini? Silahkan komentar di bawah. Oke bro, jadi itu untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang menonton. Terima kasih juga buat kalian yang belum like dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.